Makasih Pak, mari Pak. Masya Allah. Mana nih Kang Faris ya? Katanya suruh nunggu depan hotel. Duduk dulu kali ya. Pagi-pagi tapi disuruh beres-beres. Kenapa ya Kang Faris ya? Entarlah kalau ketemu beliau langsung kita tanya. Fazo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Masya Allah. Sehat Kang? Alhamdulillah. Kang, ini emang kita mau kemana sih? Saya pagi-pagi udah disuruh beres-beres aja. Hari ini nih hari spesial buat Fazo. Iya Kang, Masya Allah. Iyalah. Masya Allah, emang mau diajak kemana Kang? Saya udah siap nih, barang-barang semua udah saya kemas nih. Gini Zo, hari ini kita akan pergi ngunjungin pondok pesantren. Namanya Pondok Buntet Pesantren. Masya Allah. Pesantren ini adalah salah satu pesantren dan juga saksi sejarah dari perjuangan syiar dakwah Islam di Cirebon, khususnya di dalam hal tarbiyatul ummah. Berarti Pondok Pesantren Buntet ini punya Kang Faris ya? Yang ngasuh Kang Faris? Salah satunya saya. Masya Allah. Tapi masih banyak pengasuh-pengasuh lain dan itu masih saudara. Iya masih Kang. Masih kakak, masih paman. Jadi kalau Pondok Buntet Pesantren ini salah satu pondok yang isinya masih satu keluarga. Masya Allah, berarti masih turun-temurun semuanya ya? Betul. Kalau gitu langsung kita jalan Kang. Oke, ayo. Mari Kang. Bismillah, Masya Allah ketemu santri nih saya Kang. Mari Kang. Iya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, kalau nggak salah tadi nyebut tarbiyatul ummah gitu ya. Betul. Nah, itu apa hubungannya atau apa kaitannya dengan pesantren di Buntet dan juga Sunan Gunung Jati, Kang? Ya. Jadi kalau tarbiyatul ummah itu artinya pembinaan umat, Fazal. Oh gitu ya, Kang? Keterkaitannya antara pesantren Buntet dengan Sunan Gunung Jati tentang tarbiyatul ummah itu, tarbiyatul ummah itu salah satu cara yang dilakukan oleh Syekh Syarif Hidayatullah di dalam mendakwahkan Islam di Cirebon, yang itu juga kemudian terus juga digunakan oleh Pondok Buntet Pesantren sampai saat ini? Sampai saat sekarang ini. Masya Allah. Nah, di antara tarbiyatul ummah yang dilakukan Sunan Gunung Jati begini. Sunan Gunung Jati itu sebelum mengislamkan masyarakat. Iya Kang. Sunan Gunung Jati itu dibina dulu masyarakat dengan cara diberesi dulu masalahnya. Oh iya Kang. Iya. Jadi gak langsung tiba-tiba begitu ya Kang? Enggak. Jadi ketika itu masalah yang terjadi di masyarakat apa? Tentang ekonomi. Iya. Nah, Sunan Gunung Jati beresin dulu soal ekonominya. Masya Allah. Setelah ekonominya beres, setelah kesejahteraan hidupnya beres, baru Sunan Gunung Jati berbicara tentang Islam. Nah, tuh. Di depan Pak Zul, nanti kita parkir di depan aja. Depan sini ya Kang? Iya. Oke. Alhamdulillah ini santri juga. Betul. Udah mulai ini ya, udah mulai ramai kegiatan ya Kang? Udah mulai ramai kegiatan. Masya Allah. Nah, Fazo, ya kita kan? Sudah sampai di Pondok Buntet Pesantren. Mobil gimana Kang? Udah biarin nanti Faisal yang ngurus. Masya Allah, siap Kang. Nah, ini teman-teman santri sudah pada nyambut nih kedatangan Fazo nih. Masya Allah. Fazo di sini cukup dikenal. Masya Allah, terima kasih banyak. Selalu sama. Ayo masuk yuk. Ayo Kang. Ini saya penasaran banget nih sama Buntet Pesantren. Ini adik-adik Kak Fazo. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kazo, ini Kang Malik. Iya, Kang. Ini adik sepupu saya. Oh iya, Kang. Dan ini Kang Fabi. Ini iya, juga adik sepupu saya. Masya Allah. Kang Malik, Kang Fabi, ini Fazo. Host dari acara kita ini, Ustadz Bondon di RTV. Yang di hari ini berkesempatan untuk meliput pondok-pondok di sana. Mohon diajak berkeliling, sekalian saya sambil belajar juga ya. Siap, belajar bareng-bareng, Mas. Masya Allah, Kang. Pondok pesantrennya luas banget ya, Kang. Nah, ini salah satu pondok, Zo. Iya, Kang. Ini masih ada 71 pondok. Masya Allah. Semuanya masih saudara, semuanya masih keluarga, semuanya masih kakak beradik, paman, ponakan. Masya Allah, berarti pengurus semuanya masih keluarga. Masih keluarga semuanya. Masya Allah, berarti harmonisasinya benar-benar terjaga ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Kang, maaf Kang, ini lagi ngaji apa lagi apa ya Kang? Nah, Kang Malik yang jawab nih. Santri-santri saat ini sedang membunyikan nagom-nagom, kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Arabnya sedang muhafadzah atau lalaran muhafadzah dari pelajaran yang setiap hari dikaji. Masya Allah. Tujuannya supaya santri lebih mudah mengingat dari pelajaran setiap harinya. Oh gitu. Jadi, boleh kita ke sana? Mangga, mangga. Ayo, ayo Kang, ayo Kang. Masya Allah, ini luar biasa sekali adik-adik saya. Bacaannya indah, terasa menenangkan hati. Ya, gitu ini kan. Namanya membacakan nagom tadi yang tadi disebutkan sama Kang Malik itu. Iya, pasti kan. Nagom itu apa? Nagom itu adalah sebuah syair dari pelajaran yang dipelajari santri. Oh begitu ya Kang? Ya, jadi biar dia mudah diingat, iya, kan? Akhirnya oleh ulama itu dibikin nagom, kemudian dilantunkan dengan menggunakan lagu seperti ini. Masya Allah, tapi pelajaran apa aja Kang yang di nagom ini? Nah ini Kang Fabi nih. Jadi di pondok itu memang ada beberapa kitab yang dikaji. Dan beberapa yang dinagomkan itu seperti kitab fikih, ada akidah, ada nahwu dan shorof, dan banyak kitab lainnya. Itu menjadi sudah menjadi biasa untuk santri di sini. Oh, seperti itu. Tuh. Masya Allah. Pengen mondok, Zo? Pengen saya, Kang. Emang masih terima, Kang, umur kayak masih saya, Kang? Masih dong, masih. Saya pengen belajar lagom juga nih. Alhamdulillah. Masya Allah, Kang. Udah azan maghrib. Betul. Nah, nanti Fazo, mumpung ada di pondok untuk pesantren, Fazo tabarukan untuk ikut sholat berjamaah maghrib, okay, di pondok untuk pesantren yang nanti akan ditemani oleh Kang Malik. Iya, Kang. Dan ada lagi satu adik saya namanya Kang Abbas. Siap, Kang. Kebetulan saya nanti habis sholat maghrib harus ngajar ngaji santri dulu. Oh iya, Kang. Gak apa-apa, ya, Kang. Nanti setelah sholat maghrib dan setelah ngajar ngaji saya temani lagi Fazo. Siap, ya, Kang. Masya Allah. Kebetulan Kang Fabinya juga harus ngajar ngaji juga habis sholat maghrib. Oh gitu. Ya, Masya Allah. Gak apa-apa. Sibuk banget ya, Kang. Maaf. Maaf banget ini saya jadi ya. Enggak. Kita malah seneng ya. Iya. Datangkan Fazo ke sini ya. Semoga jadi santri buntut pesantren. Amin. Ya Allah. Kalau masih mau diterima sama saya, ya, mau, Kang. Kang Malik nanti titip Fazo. Kenalkan dan beritahu semua pondok buntut pesantren itu seperti apa. Ya. Ayo kita adik-adik sekalian. Ayo kita sholat berjamaah dulu ya. Pada sholat maghrib dulu ya. Ayo. Ayo kita sholat maghrib. Thank you.
iso. Saya kaget Kang Faris ini, saya pikir bola api itu apa begitu Kang, ternyata sepak bola pakai api. Astagfirullahaladzim Kang, itu kalau saya lihat bolanya nyala terus ya Kang. Betul. Itu dari apa Kang? Itu dari kelapa yang sudah kering ya Kang, kemudian dikupas kulit atasnya aja. Oh, berarti tetap ada serabutnya begitu. Nah, nanti direndam di solar. Oh begitu Kang. Kalau dulu pakai minyak tanah. Iya Kang. Karena sekarang minyak tanahnya udah nggak ada, akhirnya direndam pakai solar. Biar meresap, biar nanti ketika dibakar nyalanya awet. Seperti itu. Bener-bener. Aduh, saya masih kayak kaget. Saya pikir apa nih begitu. Terus Kang, ini jadi tradisi di sini Kang. Iya, tradisi bagi santri di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Iya Kang. Tapi sekarang spesial buat Fazo. Karena Fazo kesini, kita menyambut dan memperlihatkan permainan bola api ini khusus untuk Fazo. Masya Allah, makasih banyak ini Kang. Waduh, saya jadi enak ini jadinya. Masya Allah. Waduh, hati-hati, nanti sarungnya kebakar. Astagfirullahaladzim, ini gak apa-apa Kang. Gak apa-apa. Kok saya yang panik ya Kang? Gak apa-apa, karena astagfirullahaladzim. Sebelum main, kakinya diolesi minyak dulu dan minyak itu sudah didoakan oleh kiai. Oh begitu, saya pikir langsung main-main begitu aja. Waduh, ini seru banget tapi ya. Ya seru. Ini pada nonton juga pada semangat ya. Semangat. Yel-yelnya, Masya Allah. Ya. Nah, Pak Zul mau nyoba nggak? Oh, siapa takut Kang? Ayo. Hah? Ayo. Siapa berani Kang? Ya. Coba nih Kang. Ya, jangan, kalau belum ini jangan. Takut jadi apa-apa. Iya ya Kang. Kita nonton aja. Iya Kang. Yang jelas, hikmah dari permainan bola api ini. Iya Kang. Itu adalah sebuah pembelajaran. Iya Kang. Bahwa yang namanya api itu. Iya Kang. Itu kalau kita atur dan kita manfaatkan dengan baik. Betul Kang. Maka api itu akan bisa menjadi sesuatu yang bisa menghibur. Betul Kang, betul. Setuju Kang. Tetapi ketika api itu dimanfaatkan untuk kejahatan. Ya, maka kan? Api itu akan menjadi sumber dosa bagi manusia. Betul Kang. Seperti itu. Jadi memang semua ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ketika kita tempatkan di tempat yang tepat, maka akan mempunyai manfaat. Iya, kayak tadi api ditendang-tendang jadi hiburan. Betul. Iya. Dan menimbulkan rasa sukacita, terlebih ketika mau menyambut bulan Ramadan. Itu menunjukkan kegembiraan kita dengan datangnya bulan Ramadan. Iya, karena kata Rasul, orang yang bahagia, hanya bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya haram terbakar api neraka. Masya Allah, dan dengan permainan ini kegembiraan datang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan juga. Dan kali ini spesial dalam rangka menyambut saya. Masya Allah Kang, pegang saya. Jangan dikasih main. Aduh Kang. Nazo, ya kan? Permainan bola api ini sebagai penutup rangkaian perjalanannya Fazo di Pondok Buntut Pesantren hari ini. Iya Kang. Nah, tapi Fazo janji nginep ya. Insya Allah Kang. Harus. Iya Kang. Sekali-kali nginep di pesantren. Siap Kang. Ya? Insya Allah pasti nginep malam hari ini. Alhamdulillah. Besok pagi ya, saya punya acara spesial lagi buat Fazo. Apa tuh Bang? Ada. Nggak dikasih tuh malam ini aja. Enggak lah, besok aja. Ya udah. Nah, sekarang kita nonton dulu bola api.
Luar biasa. Tadi malam pas mau tidur, kayaknya santri-santri tidak berhenti ya ngajinya. Masya Allah, keren banget. Apalagi santri di sini sangat sopan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Kang Faris. Nah, Fazo, pagi ini saya ingin ngajak Fazo nih. Kemana lagi, Kang? Untuk memberi motivasi kepada santri saya. Masya Allah, yakin, Kang? Yakin. Saya yang kasih motivasi, Kang. Karena saya melihat Fazo ini sosok pemuda yang sangat luar biasa. Punya semangat belajar yang sangat luar biasa. Dibagilah ke santri. Waduh, iya. Insya Allah deh, apa yang saya tahu, apa yang pengalaman yang saya pernah alami, saya bagi ke adik-adik saya, Kang. Itu yang saya inginkan. Kalau ada yang nanti kurang atau salah, ya sama-sama saling dikoreksi, ya, Kang. Iya. Intinya, saya pengen santri saya mendengar motivasi dari Pak. Masya Allah, semoga bermanfaat dan berkah begitu. Amin. Aduh, saya jadi malu ini, Kang. Nah, ini santrinya sudah kumpul. Sudah nunggu, Kang. Iya. Ayo kita ke sana. Ayo, Kang. Ya, bentar, Kang. Suruh boleh, Kang. Enggak. Bismillah. Masya Allah, dari buntet enak ya, Kang. Alhamdulillah. Ayo, Kang. Ayo, Pak. Siapa kita? Dan kita sudah kedatangan Kak Fazo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri yang Bapak Faris cintai. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kak Fazo yang akan memberikan motivasi kepada kita semuanya. Untuk itu, pada Kak Fazo, dipersilakan. Masya Allah, terima kasih Kang Faris. Boleh kita kasih tepuk tangan dong buat Kang Faris. Alhamdulillah, saya bangga sekali sama adik-adik yang ada di sini. Masya Allah, kalian ini adalah orang-orang spesial, orang-orang yang luar biasa sekali. Karena di sini kalian belajar pendidikan agama, belajar pendidikan juga ilmu-ilmu yang kedepannya bisa berguna buat diri kalian dan juga buat lingkungan. Yang paling penting aku selalu ingetin, yang kita namanya manusia kan tidak luput yang namanya salah, dosa. Nah, yang aku perlu tekenin buat teman-teman, seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, pasti ada selalu hal-hal baik yang bisa kita sebarkan ke orang lain. Begitu ya. Dan saya juga ada pepatah Arab ya, saya lupa bahasa Arabnya, yang intinya kita dengar apa yang dia sampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Betul. Unzur maqala wala tanzur man qala. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum kita selesai, boleh ya saya nanya ya? Boleh. Yang mau menjawab pertanyaan saya, boleh angkat tangan? Siapa? Lebih tinggi lagi yang mana nih, yang paling semangat? Masya Allah. Boleh kamu yang baju garis-garis. Silakan perkenalkan nama dan dari kelas apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Amelia Putri dari kelas Sipir Sani C. Baik, pertanyaan dari Fazo cukup gampang. Silakan langsung dijawab. Ketika kamu nanti lulus dari pondok pesantren Buntet ini, kamu mau jadi apa dan kamu mau melakukan apa? Ketika saya lulus sekolah, saya ingin meneruskan menjadi ustazah. Karena saya ingin... Masya Allah. Karena saya ingin memperluas agama Islam dan ingin memberikan hal-hal yang baik selama saya mondok di sini. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Terima kasih banyak.
Masya Allah, Kang. Jawabannya dia pengen menjadi ustazah. Masya Allah, semoga apa yang diinginkan terkabul. Amin. Nah, jadi gitu, Zul. Kenapa santri di sini memiliki cita-cita menjadi seorang ustazah? Karena itu adalah bagian daripada tugas yang diberikan oleh para kiai dan para ulama di pesantren ini kepada santrinya nanti sekeluarnya dia dari pondok. Iya, Kang. Apa sih jadi ustazah itu makna sebenarnya? Adalah mengamalkan ilmunya. Iya, Kang. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Betul, Kang. Nah, dimanfaatkan untuk apa? Untuk membina umat. Jadi nanti santri di sini bukan hanya sekedar dibekali untuk menjadi seorang da'iyah atau menjadi seorang da'i, tapi menjadi seorang da'i dan da'iyah yang di dalam dakwahnya, keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Masya Allah. Yang itu juga yang dilakukan oleh buyut atau kakek gurunya mereka, Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah bukan hanya seorang da'i, bukan hanya seorang mubaligh, tetapi beliau seorang yang alim di dalam keagamaan. Sehingga ketika berdakwah, apa yang beliau ucapkan sesuai dengan sikapnya, dan apa yang beliau sampaikan bisa dipertanggungjawabkan fid dunya ilal akhirah. Masya Allah. Seperti itu, Zul. Luar biasa ya, Kang. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah, Kang, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Adik-adik saya juga terima kasih banyak sudah menyambut saya dengan sangat luar biasa. Semoga apa yang dipelajari hari ini dan seterusnya menjadi berkah buat kita semuanya. Amin. Menjadi berkah buat keluarga dan lingkungan. Amin. Nah, kebetulan, Kang, ini kan sudah waktunya untuk saya balik ke Jakarta. Ya, jadi pada sedih semuanya. Iya. Karena kan masih banyak kerjaan dan aktivitas yang lain yang harus diselesaikan juga, Kang. Oh gitu, Fazo. Nah, Kang, sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak. Sama-sama, Fazo. Sama-sama. 4 hari saya di Cirebon ditemanin sama Kang Faris. Di pondok pesantren saya ditemani oleh Kang Faris. Saya keliling Cirebon ditemani Kang Faris. Alhamdulillah. Semoga ilmu-ilmu yang kita sudah dapatkan menjadi berkah. Amin. Menjadi amal jariah buat Amin. Kang Faris juga. Ya udah, kalau begitu saya izin pamit ya, Kang. Mangga, Fazul, saya antar. Izin pamit ya. Nah, assalamualaikum. Fazulnya juga harus pamit. Mari, Kang. Sungguh bermakna dan begitu berharga perjalananku di Cirebon. Aku mulai memahami pentingnya menyebarkan ajaran Islam demi kebaikan seluruh umat manusia. Terima kasih, Cirebon.